Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala syaikhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dabrain. Amin. Sunat memberi makanan. Sunat memberi makanan atau minuman bagi orang yang puasa. Kita tu kalau dan seko lagi comel tu, ia panggil wa istina. Ha, dalam Arab ia panggil wa istina, istina nahwi lah, tak ada atas mana. Dan sunat memberi makanan atau minuman buik sapo eh, bagi orang yang puasa. Ha, sunat weh. Nah. Ha. Eh, kita wi wakpo ke dia tu eh, supaya berbuka ia dengan dia, dengan itu makan eh, atau itu minum eh, sunat weh. Dalam tu, dalam bulan puasa ni, ha, sunat kita bui makan ke demo, sunat kita bui minum ke demo, untuk demo tu dibuat buka puasa dengan dia. Eh, pas kita tak ada barang nak bui ni, dan jikalau dengan sebiji tamah atau setegok air atau lain daripada keduanya, lain daripada setegok air atau sebiji tamah sekalipun, tak apa. Eh, kita tak ada orang nak wipa ke demo, kita pun tak ada juga. Moga cari pagi makan pagi ni. Kita ambil buah tamah, beri buah tiga utik. Nah, apa tu? Ambil air, ambil air buah dalam plastik, ikat. Ha, pergi demo, apa tu? Untuk pergi demo tu boleh buat buka puasa dengan barang kita. Lepas tu balik orang hak kena buat, balik orang nak terima pun kita kena ambil. Kena ambil. Nah, kita kena ambil. Ya wali kita, wah taman ni hak mahku lebih molek ada ni lagi. Dia ada kata gitu. Kita ambil sudah. Nah, ambil saja tu bukan, ambil patu kita buat buka puasa dengan hak ya kata. Ha, tu dia. Ha, tu kalau suk tak ada roh. Nah, patu dia mau kata, wah taman le boleh puasa ni makan tak habis dah kita ni. Nah, beli sekotak tu tak ada apa, tak ada minggu-minggu sahabat kita ni makan untuk buka puasa aja. Kau tu pula. Nah, kalau lagu tu kita buat muka lain, wayak kok, korek dapur kita teh. Ah, memasak tani ni buat uyak lebih sikit, apa tu boleh pasti bagi Allah kedemu. Buat ini. Nah, memasak dapur petani, baik saja segi manis ke, segi sayur, gula, sup namo, waklah wil lebih sikit, lepas tu tolong Allah kedemu. Mubah lepas tu, tak apa aku nak keluar pergi. Itu buat itu. Sunat. Dah boleh puasa ni sunat buat lagu tu.
Tetapi yang lebih sempurna pada memberi makanan itu hendak ada ia menyayangi. Baca kan ni. Tetapi yang lebih sempurna pada memberi makanan itu, hok paling molek sekali, hok paling sempurna sekalinya, hendak ada ia, hendak ada ia, ia makannya hok yang kita nak wui tu, mengenyangi akan mereka itu, yakni akan segala orang yang puasa. Tu hok paling molek sekali. Deh, hok paling molek sekalinya, kita bui makannya kriya. Sekira kata kalau dia ambil makannya tu makan tu, kenyal dah untuk dia. Kita buat lagu tu. Dok atas muktadan ni ni, kalau kita kita kena buat nasi ni deh. Buat nasi, buat nasi dalam bekas deh. Buat si habu darak ke. Biar mudah-mudah sudah lah. Si kabu darak ke ataupun buat nasi. Oh, siapa panggil kau dengan deng deh. Abu buat sekotok. Kata dia makan tu, makan sekotok tu, kenyal dah untuk dia. Hak tu paling molek sekali, paling sempurna sekali. Boleh kalau kita nak uis kada atau buah tamah ke buah manis ke tak ada apa. Tapi hak paling comel sekali, kita bui kada yang mana kala dia makan tu kenyal. Wih tu, wih lagu tu. Tu kata, hana adalah ia makannya hak yang diberi untuk buka puasa tu, mengenyangi, baca gitu, mengenyangi akan mereka itu, akan segala orang puasa. Pasal apa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, mangfattara sa'iman. Baca gitu, mangfattara sa'iman falahu mislu ajri wala yankusu min ajri sa'imi syai'un. Nufa'e bagi yankusu, wala yankusu min ajri sa'imi syai'un. Tufa'e dia mana gana hai? Yakni barang siapa memberi perbukaan akan orang yang puasa. Perbukaan buat gini. Yakni barang yang boleh membuka puasa dengan dia. Tu mana perbukaan. Neh, perbukaan yakni barang yang boleh membuka puasa akan dengan dia. Kelebihan dia nyo, maka adalah baginyo bagi barang siapa tu pahala seperti pahala orang puasa itu. Dah. Kita we makan pada orang puasa, dah. Maka kita ni boleh pahala serupa dengan kita serupa dengan yang puasa tu. Ini kena faham molek ni. Kena faham molek weh. Lama bo orang gi hala barang kita tak sembik. Tak sego. Apa? Dia aku ambil barangmu pahala puasa aku boleh kemung. Tak ada pasal lah tu. Jangan faham lagu tu, jangan faham lagu tu tak kena. Tak kena tu. Deh. Maka adalah baginya itu pahala. Pahala ibarat ya. Pahala mana? Seperti pahala bagi orang yang puasa itu. Yani Allah Ta'ala wi pahala ke dia. Supo dengan pahala yang puasa itu sehari dah. Bukan ambil hak ya dah. Bukan tu ambil hak ya wi kita. Bukan lagu tu. Tuhan mengadakan pahala balasan lain sama dengan pahala hak yang puasa itu sehari. Pahala tu lah Tuhan ambil kita.
Eh, patu hak kita orang puasa ni jadi kurang apa? Kalau jadi kurang, aku tak selah tu. Tak ada pasal nak ambil hak kuih kamu. Kata Nabi, dan tiada kurang sesuatu jua pun daripada pahala yang puasa itu. Pahala kita tak ada set point. Pahala hak kita puasa sehari tutup tu, hai, tak ada resep pun hak tu. Hak tu boleh kita, tak ada apa. Apa hak boleh dia? Hak boleh dia ni Tuhan mengadakan pahala bagi seumpama tu. Hak tu make with dia. Bukan make hak kita tu with dia. Dah. Dah. Haa, tu dia. Habis. Haa, tu satu sunat situ. Dan sunat bahawa maka ia serta mereka itu. Haa, pula dah weh. Selain daripada kita wakil bagi demo untuk buka puasa, maka kita juga sunat makan sekali. Sunat makan sekali dengan dia. Haa, eh payah ni dah. Payah ni. Kita nak buka puasa dengan anak bini keluarga kita di rumah. Tak apalah, luput segi sunat tu. Pasal apa yang boleh sunat kita makan sekali? Kerana yang demikian itu, makan sekali, makan serta mereka itu tu, terlebih layak dengan tawaduk. Nampak kata kita ni tak ada pegang diri, weh. Nah, nampak kata kita ni bukan orang pesen pegang diri. Nah, demo makan lagu mana kawan pun makan seperti tu. Apa saja bagian hak demo boleh makan, kawan pun boleh makan seperti demo. Ha, maka benda tu syarat nak sangat-sangat tu. Jangan kata kita tengok bagian buka puasa dia, hey, baca-baca buka hidang nak tengok, eh. Hey. Ya buka hidang ke ada budu, ada wapetah jeruk. Lepas tu ada ikan renai seko. Lepas tu ada sayur batal keladi. Kita juga, oh aku tak boleh makan lagu ni. Haa, tu syarat tak sih lagu tu. Syarat tambah lagu tu. Nah. Tu. Dan terlebih menyampaikan. Menjabar hati. Dan terlebih menyampaikan. Menjabarkan hati. Eh, baca rana tahu tu. Kita buat lagu tu boleh kita jaga supaya hati dia tu tak berasa pecah. Barangkali masalah yang awak itu. Kita makan sekali dengan dia tu boleh kita jaganya gapo dia weh. Hati dia tu tak berasa pecah tidak weh. Eh, oh dia tu tak ada pelik weh bab makan. Sebagaimana aku boleh makan lagu ni, ia boleh makan juga lagu ni. Kalau kita tak makan sekali tu jadi pecah hati kita. Oh, ia tak makan mah kita. Ia tak makan weh mah kita, sahabat mah kita kadang ni je. Mah ia sedak ada ni lagi tu. Ha, jadi ia panggil hati kita tu berasa pecah hati. Nah, tapi kalau ia makan situ makan situ sekalian kita, nah, ia boleh jaga hati kita supaya tak jadi pecah hati. Barangkali ia nak kotor tu. Summa qala dan sunat mandi janabah atau haid atau nifas dulu daripada pajak. Supaya dikerjakannya ibadah atas suci. Wallahu a'lam. Demo wak jamu untuk buka puasa di masjid dah. Lepas tu orang tak buka puasa tu pergi makan kata. Boleh pahala ke tak lagu tu? Eh, duduk pergi buat apa? Kau tak puasa tu, eh? Kau tak puasa, ya gitu pun makan katik dah. Pahala berjamu tu boleh semata lah tu.
ada pahala saat ni. Kenapa tak boleh lah sahabat hak saat ni tu Nabi kata mang fattarasa iman. Nah, pahala tu tak boleh. Sahabat apa? Kerana orang-orang yang makan tak ada puasa. Dia tak ada puasa, mana tak masuk ni kata fattarasa iman. Cumanya hasil pahala kita berjamu tu boleh. Nah. Pahala berjamu tu boleh, tapi pahala fattarasa iman dia panggil as-sawabul maksus, hak tu tak boleh. Nah, hak tu tak boleh. Aslus sawab tu boleh. Nah, jangan kata kita wimakai ke orang, kita wimakai ke menatai lagi ada pahala. Nah, apa tu ya tak puasa tu? tak puasa tu tak apa lah. Kita gini ya, boyo gi buka puasa sejak kita kata hei. Main-main nak tanya sikit. Jadi tanya dapat orang ramai yang malu. Kita bisik, puasa dah. Puasa dah. Bisik kau-kau. Ya tak ada puasa. Ha, tak ada puasa. Tesok mai pula lah. Tesok mai pula. Dia kata, ah, mu tak puasa, tesok jangan mari. Tak boleh dia makan orang ni haram ni. Ha, lagu tu tak masuk dekat. Kau tak masuk dekat tambah kalau buat lagu tu. Hanya kita gosok belakang ya, tesok mari pula. Mari pula. Mari buka puasa sini nak teh tak apa. Lepas tu dalai-dalai buka puasanya tubik sore ada buka puasa tu. Oh, mu tak puasa mari pula dah. Kena beringat je kata gitu. Nah. Wa walau kunta fazzan. Tuan hajar Nabi kita. Nabi kita kena kritik benda ni weh. Walau kunta fazzan. Hey Muhammad, kalau mung tu berkasar dengan orang. Ghalizal qalbi, gasai hati. Lang faddu min haulik, nasjajabralah oleh mereka itu daripada keliling kelala engkau. Orang tak berani masuk dekat kalau muak lagu tu. Ha. Tu Nabi tu, Nabi ni akhlak dia boleh dakwah orang dah. Akhlak dia tu boleh dakwah orang dah Nabi tu. Dalam hatu pun Tuhan kritik lagi. Lepas tu nak buat lagu mana? Fa'afu anhum. Sikit sebanyak boleh agak dia. So dia buat kira lah. Buat agak tu, ya orang tak kerti. Ya orang tak faham. Haa, buat gitu. Tapi, orang macam poso ni, dok dia. Patut orang tanya, kita panggil duk bisik bila-bila isap rokok eh. Ya tak kita tanya, mengano tak poso eh. Bisik kau-kau lah. Ya mari sejik tu dah. Mari makan nasi sejik. Semari yang mengorek. Semari isya pun mari, bila-bila poso. Tapi poso dok. Kita tanya, ya kena mu tak poso eh. Dia jawab, aku tak boleh kalau poso, so kau nak mati dah. Dia jawab itu. Dan ni benar yang berlaku sungguh ni. Dia jawab betul-betul, aku ni kalau poso, so kau nak mati dah, tak boleh. Dia masuk ke balik. Belah dia lah. Ambil labuh. Tak sahabat berdoli ke dia. Ambil ayat sana, fa'afu anhum, belatang dia lah. Kita ambil kata, satu, ia boleh makan sekalian kita dah. Yang kedua, ia boleh semai mengorek sekalian kita jemaah. Yang ketiga, ia boleh semai isya. Lepas tu kadang-kadangnya galak nak terawih katik. Weh. Tak ada apa. So, kata apa dia. Kita tahulah, kata dia tak bosa cerak. Tak apa tu. Tak apa tu, bukan makna kita reda. Jangan kata tak apa sebab kereta, kamu tak puasa, baik ikut mung lah. Bukan gitu. Mana aku ni nak cari satu peluang, aku nak kecek dengan you. Nak kecek dengan you. Lagi ke lagi, pulak ke pulak. Aduk itu. Allah, ya buku ni Nabi kita kena kritik. Baik. Ingat molek tu. Nabi kita sendiri tu kena kritik. Tuhan kritik buku ni. Walha Nabi kita ni, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tak ada dah. Tapi kena kritik lagi. Lalu tu kita sah kata apa dia.
Jadi kalau dia orang tak puasa, mari dia makan di masjid, lepas tu dia boleh makan sekali dengan kita, boleh semayang mengorek sekali dengan kita, boleh semayang isya sekali dengan kita, kadang-kadang ni galak pergi terawih katik. So kata apa ke dia? Melata ke dia kat tu. Nah, awak lagu tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman yanfa'una Allahumma wa nawwir qulubana wa ja'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya rabbana. Allahumma ya 'alim 'allimna min 'ilmika ma tarda bihi 'anna wa la tu'akhidh. Ya halim khaliqna bi khuluqil hilmi warzuqna min daqat. وَحَقِّقْنَا بِحَقَّائِكِ عِلْمِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.